lemah, kena mental. Ini di ketinggian sekitar 500 mdpl ini. Ya, hampir 60 juta tahun ini, guys. Lagi dengan channel kita, pecinta alam wisata. Jalan menuju ke Embung Langgeran. Oke, guys, kali ini kita mau ke embung tapi yang berbeda nih, guys. Embung yang di ketinggian sekitar 500 mdpl. Oke, yuk ikuti terus perjalanan kami menuju ke Embung Langgeran. Nah itu tuh di depan sana itu TPR-nya kayaknya. Nah itu Gunung Api Purba, kelihatan dari sini, guys. Emang ini berdampingan dengan Gunung Api Purba embungnya, guys. Oh iya. Kok embung apa? Mana, Pak? Depan. Embung. Embung ya. Iya. Dua orang. 22.000 terus kan parkir? Sudah sama parkir ya? Sudah. Per orang 10.000, parkir motor 2.000. Oke. Dua orang. Ini satu tempat aja ya? Ini satu tempat. Beda-beda soalnya, Bu. Oh, ya satu lagi? Ada tiga. Gedung kandang, air terjun sama gedung. Kebalaknya ini. Ya jujulin. Nah, iya. Nah, Pak Mas, Mas. Oh, makasih, Mas. Iya. Bisa kan? Nah, ini parkirnya penuh. Ternyata di sini ada tiga, Pak. Air terjun, embung. Parkir sini loh. Iya. Itu loh, ke sana itu loh masuknya. Oke, guys, kita di parkiran Embung Langgeran. Nah, ini lumayan ramai. Oke, kita menuju ke embungnya. Embung Langgeran, kita naik ke sini menuju tangga. Nah, ini untuk naik ke Embung Langgeran. Nah, ini disediain tempat cuci tangan dulu. Oke, nah di sebelah sana gedung pertanian itu, guys, baru ada acara ini, acara bakti sosial di sana. Kita naik ke Embung Langgeran. Ada musiknya itu. Untuk menuju ke Embung Langgeran, kita harus melewati anak tangga. Nah, ini soalnya embungnya di atas sana ini, guys. Kita naik ke sana. Nah, seperti ini. Ya, baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kebun buah Langgeran. Oh, di sini duren ya, ini ya. Tuh. Tuh yang udah pada di atas itu, guys. Di sana embungnya. Nah, di sana adalah Gunung Purba. Gunung Purba Langgeran. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gazebo. Tuh, dari sini Gunung Langgerannya bagus. Coba naik. Nah, di sana Gunung Purba Langgeran. Oke. Okay.
Oke, kita lanjut naik. Nah, di sini kita bisa memandangi Gunung Purba Ngelanggeran. Nah, di sini adalah Gunung Api Purba Ngelanggeran yang berusia jutaan tahun ini, guys. Oke, kita udah sampai di embungnya. Oh, ini pada selfie semua ini. Dari embungnya. Ada hujan itu. Air tanda hujan ini. Ini desa wisata Ngelanggeran. Nah, ini embung di dekat Gunung Purba. Nah, di sana Gunung Api Purbanya yang berusia jutaan tahun ini, guys. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mengelilingi di embungnya. Ke sana yuk, keliling yuk. Nah, di sana ada bukit. Ini kita keliling embung. Nah, seperti ini embung Ngelanggeran. Ini di ketinggian sekitar 500 mdpl ini. Wah, tinggi banget nih, guys. Untuk Gunung Purbanya itu ketinggian kurang lebih 700 mdpl. Nah, ini guys, tuh embungnya busana. Ini luasnya kurang lebih 0,34 hektar kayak ya, kalau nggak salah, guys, embungnya ini. Mana? Ini ada ikannya. Oi, kecil. 0,5. Padahal air hujan ini, bukan sumber. Ini mau naik ke bukit. Nah, kita muter di embungnya. Oh, ini ada gua. Gua apa ini? Oh, buatan. Oh iya, buat selfie bagus tuh. Iya. Nah, ini
Ini air dari mana? Nah, ini adalah pipa saluran sumber mata air yang dari Gunung Api Purba ini, guys. Nah, dari sana dialirkan ke embung sini. Nah, jadi air yang di embung ini selain dari air hujan juga dari air sumber mata air dari Gunung Api Purba. Iya, nah ini jalannya tadi ini, guys. Kita lewat sini. Oh, Gunung Purbanya bagus banget loh. Seperti ini. Kita kalau naik ke sana itu hampir 1 jam loh. Dari 1 jam setengah. Ya, tergantung yang jalan sih. Tuh. Luar biasa pemandangan di Gunung Api Purba. Berusia hampir 60 juta tahun ini, guys. Inilah embung di Melanggeran. Di dekat Gunung Api Purba ini, guys. Di ketinggian 500 mdpl. Dengan luas kita akan naik ke bukitnya itu. Nah, ini lewat Gapura Durian. Nah, nanti kita lihat dari atas. Benar berarti di situ. Situ, Mas. Nah. Enggak, sini loh. Ntar sini dulu. Ini embung Langgeran dilihat dari atas ini, guys, dari bukit. Ini adalah embung Langgeran di desa wisata Langgeran. Memiliki luas 0,34 hektar. Ini digunakan untuk pengairan kebun buah durian dan kelengkeng, guys. Jenis durian yang ditanam adalah jenis durian montong dan kelengkengnya. Embung Langgeran adalah embung pertama di Yogyakarta, dibangun pada pertengahan 2012 dan diresmikan oleh Bapak Gubernur Hamengkubuwono, guys, pada tahun 2013. Dan embung ini berada di ketinggian 500 mdpl, guys. Wow, sangat tinggi banget ini kita di sini. Oke, kita lanjut ke sana. Nah, ini ada rumah pohon. Nah, ini kita udah di atas bukit embungnya nih, guys. Nah, ini banyak orang bersantai di sini karena di sini edum banget ya suasananya. Oke, kita lanjut ke sana terus melihat di sekitar atas ini, guys, di bukit ini. Ada bebatuan ini. Nah, ini bersebelahan di Gunung Api Purba kita. Di sana apa? Jurang ya. Langsung jurang loh. Hati-hati dong.
Nah ini depan jurang. Oke, kita udah di puncak ini ya. Sini jurang. Ini dalam banget ini. Ini masih hutan alami itu guys. Nah di sana di wis pohonnya banyak banget. Nah pemandangan luar biasa di sini dari embung Manggeran bukitnya ini guys. Nah pemandangan luas banget. Nah di sana embungnya, kita di bukitnya ini guys. Nah di sini kita bisa bersantai di pohon kayak gitu guys. Enak banget itu bersantai di sana. Oke, kita akan lanjut ke sana. Ada apakah di sana? Itu ada rumah apa itu? Kita menyusuri hutan ini. Oh ini, di sini mulai sepi loh ini. Ini ada rumah seperti gardu ini guys, tapi unik ini dari kayu. Lihat apa? Kenapa? Lihat apa? Itu. Ya, oh sekolah. Iya. Jadi di sini view-nya Gunung Api Purba langsung ini. Nah, di sini adalah Gunung Api Purba yang di dekat embung Langgeran ini, guys. Sangat dekat banget di sini, terlihat jelas. Nah, ini kita di hutan ini, guys. Di Bukit Langgeran. Nah, ini masih hutan-hutan gini alami ini, guys. Suasananya sejuk banget di sini. Tapi ini udah mulai sepi di sini guys. Ini di udah mentok ujung ini. Apa sih? Aku takut. Oh. Oke, kita balik lagi ke sana aja. Ini guys. Nah, di Bukit Langgeran ini banyak banget orang di sini untuk bersantai karena banyak sejuk di sini. Oke, kita menuju ke embung dari atas ini guys. Pemandangan lepas ini. Nah, suasana di embung Langgeran dari atas bukit ini guys. Nah, suasana asli di embung Langgeran Gunung Kidul ini guys. Ini suasana di bukit embung Langgeran ini guys, pada santai di sini. Nah, kita bisa memandangi dari atas ini guys.
akan lihat dari atas Bakohrai. Wus, kita udah di atas ini, guys. Nah, kita bisa memandangi embung Langgeran dari atas ini, guys. Tuh bagus banget pemandangan lepas situ. Ini suasana di Embung Langgeran seperti ini di pagi hari ini, guys. Luar biasa pemandangan tanah gunung. Nah, kita di ketinggian kurang lebih 500 mdpl ini, guys. Di sini luar biasa. Di sana hutan. Nah, embung ini dibuat ini, guys, untuk pengairan di pertanian sekitar desa Langgeran sini, guys. Ini pada hujan ini, guys, jadi bukan sumber airnya bening. Nah, di Embung Langgeran ini, guys, ini selain airnya dari tada hujan, juga dari sumber Gunung Api Purba yang dialirkan dengan peralon. Nah, peralonnya di sini, guys. Sebentar. Nah, ini aliran sumber mata air dari Gunung Api Purba langsung. Nah, ini peralon kecil ini. Kan embung ini sebetulnya dulunya itu bukan untuk wisata. Jadi saking bagusnya view di sini, sekarang menjadi tempat wisata yang sangat indah ini, guys. Dulunya cuma dibuat untuk pengairan di petani untuk mengaliri buah pohon buah yang di bawah embung ini, guys. So, ya di sini banyak perkebunan durian ini di bawah sana. Nah, di bawah sana. Nah, ini sangat indah banget. Nah, di sini ada turis ini, guys. Nah, ini oke, begitu dulu, guys, review kami di Embung Langgeran di Desa Patok, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tunggu video kami berikutnya, guys. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, guys. Subscribe-mu semangatku. Oke, guys. Terima kasih. Oke, kita lanjut pulang. Thank you.
kita turun. Please welcome DJ Rival.